Tahu. Tolong ikan kerapuku itu dinaikkan dulu sini. Apa dia? Udah kekeringan airnya tuh. Slow lah Pak Eko. Enggak apa-apa. Orang mati nanti. Nanti malam katanya kita mau bakar-bakar tuh. Bakar kerapu kan. Oh, janganlah, kau cari sendiri. Ya wes lah, karepe lah, aku oke. Aduh tuh. Ini apa ini? Apa ini? Ini. Enggak kerekam. Enggak kerekam sahabat. Aduh. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Sahabat Angler MCG Gokil dimanapun sahabat berada, semoga tetap dalam keadaan sehat. Amin. Oke sahabat, di sini saya nggak sendiri sahabat ya. Saya bersama Pak Eko, Pak Grandong, serta Pak Ketua kita Pak Agus. Oke, kita di siang ini mau mancing lagi sahabat. Mungkin kemarin konten saya mancing belut ya. Sekarang saya mau mancing di laut, mau nyoba sahabatnya. Semoga di siang ini ada rezeki sahabat ya. Oke, lanjut. Langsung prepare dulu sahabat. Salam satu hobi. Oke sahabat, kita mau prepare dulu ya untuk ini joran yang kita custom kemarin. Semoga amis untuk siang ini ya. Ini kita pakai katrol yang 9000 sahabat. Biar puas nanti kalau dapat yang besar ya. Mereknya si Blias ini dari Pioneer sahabat. Punya Pioneer ya. Oke, lanjut sahabat. Oke sahabat, ini lokasinya lagi kondisi pasang sahabat. Ini punya Pak Grandong, joran oren, andalan Pak Grandong. Pak Grandong? Siap Pak Grandong ya? Siap. Ini abang saya Pak Eko. Gimana Pak Eko? Sudah bos. Belum Pak Eko? Oke Pak Eko. Pak Ketua, gimana? Udah dapat sambaran? Oke siap. Oke kita lanjut sahabat. Oke sahabat semuanya, kita masih menunggu ya untuk lonceng berbunyi sama Pak Ketua, Pak Eko, sama Pak Grandong. Saya nggak peduli Pak. Biasa ya, nggak peduli. Saya nggak peduli. Nggak peduli kalau belum lengkung nggak kutarik. Oke sahabat, lonceng kita udah mulai berbunyi sahabat. Ayo Pak Eko, buktikan Pak Eko. Apa yang terungkap? Aduh, jangan ditarik dulu Pak Eko. Kalau punya kalau saya. Tarik ikan kok. Gimana Pak Ketua? Udah dapat hasil sambarannya belum? Oke, dilanjut Pak Ketua. Oke sahabat, kita masih menunggu untuk joran apa nih? Punya MCG ya? MCG gokil, gokil kali men, gokil kali pun. Oke, kita lanjut. Kita lanjut untuk strike-strike berikutnya sahabat. Pak Grandong masih merangkai ya. Ruwet tadi ngelepar. Benangnya ruwet semua sahabat. Pak Eko habis bandulnya. Kapok. Oke, kita lanjut sahabat semuanya. Makasih sahabat.
Kok meledos? Kan sudah aku bilang. Sudah tahan ya. Kan jadi? Perkataan Furgoso itu enggak pernah salah. Tetap bisa. Akan buat salah sih. Nyangkut ya. Kurang besar kayak punya Panto maunya ya, Panto. Foto sing iki baru aduh. Betul enggak kata Papa Loren? Perkataanku tuh enggak pernah salah, Mil. Enggak percaya. Ini patah yang di bagian atas, Pak. Subur. Isolasi lakukan. Trek. Wes, trek, Mil. Video lah, Mil. Makan bisa lanjut, Kay. Sikat, Pak Ketua. Cilik. Oke, mantap. Jelaskan sing cangkeme akeh gedhe karo roli-roli aku sadi loro. Iya, luar biasa, Pak Ketua. Mantap, mantap. Terus punya aku malah tele. Oke, sahabat, punya saya dimakan tapi belum bisa ketarik ya. Kita lanjut lagi, sahabat. Aduh, oke lah sahabat semuanya. Curahnya Mbak Cana tadi sempat ketarikan pari, nggak sempat kerekam sahabat. Iya. Oke, yang penting masih kita bisa lempar ya. Kita lanjut lagi, ini udah kayak kena tabrak apa aja sahabat ya. Oke, yang penting gokil. Lanjut. Ngejek ya, ngejek terus sahabat, Pak Eko. Aduh, Pando, balutannya kayak softtek. Biarin aja. Yang penting masih bisa gerak. Oke, kita tunggu sahabat, hasilnya mantap. Kenapa? Prepare terus lah, Pak. Putus. Gimana? Orang karang semua kok di Jawa ini, nggak ada yang nggak karang kalau di Jawa ini. Nih sahabat, abis lo bandul lo segini banyaknya abis nih. Mana bandul es krim, mana bandul? di tas tasan itu, di tas tengah itu. Batu, pak udah pakai batu apa semua putus semua. Lah aku pakai batu aja lah, nggak usah lah pakai es krim itu. Kalau, bunyi lagi sahabat, coba. Aduh, belum. Jadi nggak enak nih, Pak Eko. Selo lah. Apa nih? Selo itu udah bunyi loh. Bunyi kan, kecil aja yang makan, banyak kali gak ya? Oke. Ini sempat langsung kita tarik sahabat ya. Gak usah pakai lama-lama sahabat. Kita lihat aja. Pari nih boy. Mana parinya? Oh lihat pancingannya besarnya. Oke, buktikan Pak Eko. Maskot nih. Oke sahabat, saya sama Pak Eko ini masih agak berseteru ya, maksudnya berantem tapi cuma coprotnya aja. Orang dia belum dapat pun bacot. Loh, kalau sempat tadi naik. Apanya naik? Orang stick patah aja, nyangkut kok. Tapi kan masih bisa buat lempar sahabat ya. Oh gitu. Lihat nih umpan yang besar, udang yang besar nih. Oh buktikan kalau emang sampan tuh bisa narik maskotnya di sini. Pari, tenang gaul. Gak usah coprotnya aja sahabat ya. Coprot. Oke lanjut Pak Eko, saya mau tahu kok ini batu sahabat, udah gak timah lagi sahabat. Maaf ya Pak Eko ya, biar kawan-kawan tahu nih batu loh. Udah habis timah kita. Jangan ngejek gitulah. Ya sorry lah. Sombong kali. Gak tahu. Tolong ikan kerapuku itu dinaikkan dulu sini. Apa dia udah kekeringan airnya tuh? Slow lah Pak Eko, nggak apa-apa. Orang mati nanti. Nanti malam katanya kita mau bakar-bakar tuh. Bakar kerapu kan? Oh, janganlah, kau cari sendiri. Ya wes lah, karepe lah, aku oke. Aduh tuh. Ini apa ini? Ini enggak kerekam sahabat. Aduh. Ini gokil. Ini yang baru namanya gokil sahabat. Kepletrek bahasa Jawanya. Aduh.
Gokil, oke kita lihat. Gokil gak dia lempar ini. Aduh, luar biasa. Wah, suara ceblung kan. Kayak bom, blung. Kan ujung-ujung besar kan itu. Oke, dibuktikan Pak Eko. Panda. Weh, dapat eh. Wish. Wish. Wala. Apa itu ikan setrum? Oke. Berhasil setrek sahabat semuanya. Biarpun kecil sahabat ya. Yang penting dapat lah. Alhamdulillah ini. Oke, lanjut. Oke, sahabat. Kita di spot yang baru lagi ya. Ini ketua udah di sini duluan rupanya. Kita cari muter-muter, ninggal katanya di sebelah bukit ini. Taunya di ujung. Mana? Tas buka sini. Banyak kali cengkone orang tua ini. Orang muda ini. Mana sini? Enggak usah gaya, Pak Eko. Ambil sendiri, manja kali. Ya dibuka lah tasnya. Manja kali kadang-kadang. Kok jelek aja, Pak. Jelek-jelek ngeceknya. Tong sampah nih. Cili-cilinya di mana? Oke, sahabat, kita lanjutkan. Langsung lempar. Oke, sahabat semuanya, langsung kita lempar lagi. Sahabat semuanya, Pak Grandong masih sibuk nyari apa gak tahu lah ya tempat. Nyari istrinya dia. Ini Pak Ketua pun masih bersabar sekali, masih casting dia sahabat, casting dasarannya. Kita juga belum tahu. Pak Eko, apa? Laper terus lah. Ini sahabat ya. Kalau orang yang gantengnya natural tuh sering lapar nih. Enak aku jadinya ya. Kalau kayak gini. Tapi udah perutnya udah habis loh, udah enggak buncit lagi kayak dulu. Oh, ngecek kan coba lah ngeliatin. Ya maaf lah kok cuma gitu aja marah. Ya udah buktikan tuh jurannya sahabat di ujung sana sahabat. Kerja ngecek orang, dia aja sekali marah. Ya marah lah merajuk aku langsung. Langsung ngecek orang. Kurang aja lah aku lah kalau kayak gitu. Kena marah Pak Grandong dia. Oke. Oke sahabat. Ini masih kita tunggu ya untuk strike berikutnya ya. Tadi udah dapat ikan setrum. Gokil. Kecil-kecil nyetrumin sahabat semuanya. Oke, lanjut. Oke sahabat semuanya, kita masih bertahan di sini ya. Ini gerimis sahabat. Ini Pak sahabat ya. Jadi selain apa namanya tripod dari batang kayu ya sahabat ya. Jadi bisa dikasih safety juga sahabat. Ini kita lihat nih. Ini kamera di dalam sahabat ya. Apa ya? Gimana menurut sahabat semuanya? Gokil kan? Ini safety-nya biar gak kena hujan sahabat. Ini masih kita kasih safety nih. Pak Eko luar biasa. Ini kita bagus-bagus sahabat ya. Kamera ini on sahabat. Oke, ini tripod Pak Eko luar biasa. Dikasih safety pakai kantong kresek sahabat ya. Pak Eko. Gokil. Oke, kita mau tanya ketua dulu. Udah dapat strike yang baru belum? Pak Eko masih prepare terus. Hilangin bandul terus. Gimana Pak Ketua? Ini gerimis masih berani kan? Oke, siap Pak Grandong. Oh, udah siap-siap sahabat. Udah pakai mantul semuanya. Berarti berani nih sampai pagi ya? Pak Grandong. Oke, Pak. Oke, sahabat. Pemain angler MCG gokil luar biasa di sini. Pak Eko aja tukang ngabisin bandul. Benci aku. Kotor. Nah, kan? Lihat-lihat nih. Dibilang gitu masih juga ngeyel, sahabat.
Tapi luar biasa sahabat ya, tadi sempat kena tangkap kamera juga ikan Pak Eko ya. Dia dapat ikan timun-timun sahabat. Timun-timun satu sama kerapu. Ayo saya aku deket-deket kau lah. Apa? Ini kan kita lagi nunjukin ikan yang sahabat dapat. Tadi ini ikan dapat satu sahabat ya. Alhamdulillah ya. Kita dapat ikan timun-timun. Lumayan sahabat. Tiga jari sama ikan ini, ikan setrum juga dia dapat tadi. Ikan setrum. Satu lagi. Satu lagi apa nih? Oh. Sama sahabat. Ini juga ikan timun-timun juga. Timun-timun 2, setrum 1 sahabat. Untuk yang di lokasi di sini ya. Kalau untuk kerapunya tadi kita masukin ke air tadi ya. Di kerambah bawah sahabat ya. Di kerambah bawah. Untuk ikan kerapu punya dapat 4 tadi untuk jumlah semuanya. Oke, masih kita berlanjut di sini sahabat ya. Masih lanjut. Boleh luar biasa. Ikan tanda sahabat semuanya. Tua. Oke. Ikan topel. Pak ketua. Jatuh. Gitu kali kadang-kadang. Gaya. Oke sahabat, dapat ikan tanda. Ada yang bilang ikan topel sahabat ya. Jangan gitulah. Luar biasa. Penuh nih satu box sahabat. Penuh nih satu box, luar biasa. Oke, weh, langsung cabut dia sahabat. Gokil. Enggak enak aku jadinya. Ayo, Kak. Apa? Penyu. Ya? Oke. Lanjut. Barusan nimbul tadi kan? Ya. Oke lah sahabat semuanya, dimanapun sahabat berada, yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir, saya ucapkan banyak terima kasih sahabat. Mungkin di mancing kali ini kita cukupkan sekian sahabat ya. Lumayan hasilnya udah lumayan banyak. Pak Eko strike luar biasa. Di sini saya mengakui kalah sahabat. Pak Eko gokil. Selain skill dia, skill dewa, tripodnya pun gokil sahabat. Luar biasa. Oke sahabat semuanya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam satu hobi, salam keeper Indonesia. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.